Pasti kalian bingung ya, kenapa gue teriak-teriak? Bingung kan? Ini bukan gara-gara hantu, apalagi karena kaki gue kejepit. Jadi gini ceritanya. Wih, gacor nih, emang banyak. Hah, kalau gue naro lebih gede lagi, pasti udah banyak nih. Tuh, kan menang lagi gue. Nice. Gak cuma gue tambahin. Gak percuma gue pakai layar segede gini. Mungkin kalian ngiranya gue menang terus, tapi kata sahabat gue, Bang Haji Rama, judi menjanjikan kemenangan. Ingat kan? Dan itu kejadian gue. Menang ketagihan, kalah makin penasaran. Gitu aja terus, sampai kita nih merasakan kesengsaraan. Yud, sekarang nama kamu sudah tidak ada lagi di kartu keluarga kita. Malu tahu mama punya anak kayak kamu, penjudi. Hah? Keluarga pun tidak menganggap aku ada. Hidup seperti ini bukan yang aku inginkan. Sendirian, pinggirkan. Tidak! Ibu, maafkan aku. Aku tobat, Ibu. Aku ingin seperti dulu. Halo, mana nih? Utang kamu udah numpuk. Aduh pak, saya belum ada dana pak. Pokoknya saya nggak mau tahu, harus hari ini. Tapi pak, saya tahu lokasi kamu ada di mana. Saya udah kirim orang buat jemput kamu. Siapin duitnya sekarang. Wah, hidup tidak akan pernah sempurna. Berapapun kamu mengejar hidup, hidup tidak akan kamu dapatkan. Seberapa banyak kemenangan yang kamu inginkan, justru kekalahan yang kamu dapatkan. Manusia memang tidak akan pernah puas sampai saatnya napas terhenti. Ternyata itu cuma mimpi. Ya iyalah, lo kan gak main judi online. Lagian, Jaksa Agung kan udah ngeluarin surat edaran tentang larangan segala bentuk judi di lingkungan kejaksaan. Jadi jauhilah tuh judi. Pokoknya lo jangan sampai kasut dia tuh. Ya. Wah, jangan nyalain gua lo. Lagian orang-orang pada main judol. Udah, gua cabut. Nih mangga pentol, saya ini kerupuk.